Hai kawan-kawan, jumpa lagi di Nakis Back Garden. Ini adalah pokok saca inci yang saya tanam di belakang rumah ya kawan-kawan. Nampaknya ini adalah hari terakhir pokok ni berada di belakang rumah ni. Sebab pokok ni dah terlampau rimbun, saya pun tak dapat nak buat projek-projek baru untuk menanam sayur. Kawasan belakang ni memang kecil dan sempit, jadi saya terpaksa korbankanlah pokok saca inci ni. Pokok saca inci ni memang mudah untuk ditanam kawan-kawan. Mudah sangat berbuah dan hasilnya banyak. Cuma nak komersialkan saya tak ada idea lah. Saya tanam dulu pun sekadar tanam untuk cuba-cuba sahaja. Pokok ni usia dalam 2 tahun lebih ke masuk 3 tahun lah saya rasa. Dan tiada banyak kerenah untuk ditanam. Lebihnya saya memang biarkan begitu saja dan baja pun mungkin dalam 3 bulan sekali begitu saja. Pokok ni kesilapan pertama yang saya buat adalah tanam dekat sangat dengan rumah. Itulah disebabkan halaman yang sempit, saya terpaksa tanam begitulah. Dan saya pun tak jangka pula pokok ni menjalar seperti ni. Untuk memulakan projek baru tanaman sayur, saya terpaksa buang-buanglah apa yang patut di belakang rumah ni. Daun batang pokok saca inci ni saya akan jadikan kompos lah. Dan mana-mana buah saca inci yang dah matang saya petik untuk saya simpan lah. Menjadi masalah juga sebenarnya pokok saca inci ni bila dia merimbun sangat, cahaya tak boleh tembus masuk ke dalam mini greenhouse. Jadi tanaman di dalam mini greenhouse pun takkan subur lah. Jadi no point jugalah saya nak simpan pokok ni. Dan agak rugilah saya membina mini greenhouse tetapi tidak berhasil lah. Selain tu banyak juga pokok-pokok lain seperti pokok keladi gajah ni sangat subur kawan-kawan. Saya pun tak tahu juga kenapa selampau subur seperti ni. Pokok keladi ni memang kena buang setiap 2 bulan sekali lah, kalau tak memang penuh kawasan belakang ni dengan keladi. Pokoknya hijau memang cantik tapi tak ada berhasil lah. Dalam masa terdekat ni saya akan menanam pokok sayur semula di dalam polystyrene. Sama ada saya tanam di dalam greenhouse ataupun saya tanam di luar sajalah seperti sebelum-sebelum ni. Saya harap projek baru ni akan sukses. Dan sekarang ni pun sayur pun tengah mahal kawan-kawan, kena tanam sendiri. Dan inilah hasilnya kawan-kawan. Nampaknya mini greenhouse saya dah nampak jelas. Cahaya pun boleh tembus. Dan nanti saya akan kumpulkan semua ni untuk dijadikan kompos.